Terima kasih Anda masih menyaksikan Ragam Perkara. Pemirsa, usai pesta minuman keras di sebuah kafe di Desa Sido Bandung, Kecamatan Balen, Bojonegoro, Jawa Timur, 2 dari 6 pria dilaporkan tewas. Sementara lainnya berhasil selamat. 2 dari 4 orang warga Bojonegoro tewas usai menenggak minuman keras di salah satu kafe. BS, 44 tahun, tewas di RSUD Bojonegoro. Sedangkan PIN, 30 tahun, meninggal dunia di RSUD Sumberejo. SH, 20 tahun, masih dirawat di RSUD Sodororo Jati Kusumo Bojonegoro. Sedangkan 3 orang lainnya selamat. Diketahui 2 korban bersama dengan 4 orang lainnya tengah menenggak minuman haram pada hari Senin malam dan Selasa malam. Saat ini jenazah 2 korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga di masing-masing desa setempat. Sementara kasus ini tengah ditangani oleh Satreskrim Polres Bojonegoro. Selain itu, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti berupa minuman keras. Rumah sakit. Setelahnya itu kami koordinasi dengan IDET, kami koordinasi dengan Satreskrim, kami laporkan ke pimpinan Bapak Kapolres. Setelahnya itu Bapak Kapolres langsung turun ke lapangan, yaitu memimpin olah TKP.